Tu tu masalah kita, bukan masalah Al-Quran tu. Kita yang masalah. Kita bukan belajar daripada kecil. Kita bukan belajar agama daripada kecil. Kita bukan belajar cara-cara untuk memahami Al-Quran daripada kecil. Mana ada? Malah kita belajar, kita belajar agama ni part time lah. Part time ke full time belajar agama? Senang je nak tahu part time full time. Kita dapat 24 jam sehari Allah bagi, berapa lama untuk belajar agama? Senang je. Kita nak boleh cakap, hey, saya belajar full time. Cakap yang boleh cakap. Saya belajar part time. Semua orang boleh cakap full time ke part time. Kita tengok lah 24 jam berapa lama belajar agama sehari. Faham? Sejam ada? Dua? Tiga jam? Tiga jam hebat dah tu. Tiga jam tu hebat dah. Sejam. Itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu pun waktu maghrib aja. Itu pun kalau sejam dah lenguh. Maknanya 24 jam sejam. Boleh tak kita kata kita belajar agama ni part time? Kena. Memang kena. Jadi boleh kena part time. Kita tak mampulah nak ambil benda Quran. Bukan sebab masalah Quran tu. Masalah kita buat agama kita sebagai part time, bukan full time. Oleh sebab tu, oleh kerana tu, kita tak faham, tak dapat mampu ambil daripada Quran. Maka kita ambil daripada kitab-kitab para ulama. Yang mana para ulama dia belajar agama full time. Kita yang part time, maka kita ambil daripada kitab-kitab dia. Jadi nak tak nak kita perlu belajar ilmu berkaitan dengan pegangan tadi. Kita kena, nak tak nak kena belajar dan kena pegang. Kena pegang. Cuma ilmu ni biasanya syaitan akan kacau. Dari segi kita malas semayang, malas bangun tidur, malas puasa, malas tutup aurat dan sebagainya lah. Itu tak perlu syaitan kacau dah. Itu memadai dengan nafsu kita, kita kalah lah. Memadai dengan nafsu kita dah kalah. Syaitan, dia kerja dia kacau akidah je. Pegangan. Tentang pegangan kita pada Allah, pegangan kita pada Rasul. Dia kacau itu je. Ingat kita malas semayang tu, Allah nak bangun semayang malasnya. Ingat syaitan kacau lah? Tak, diri kita kacau. Buktinya apa? Buktinya pada bulan puasa. Kenapa payah juga nak bangun ketika nak solat tarawih? Sini buat 20 ke 8? 20. Yang masa 12, 13, 14, 15 rakaat tu. Rakaat ke 18, 19. Malah nak bangun. Rasa berat. Kita kata syaitan kacau ni. Tak, kita, diri kita. Syaitan kena ikat dah kan? Buktinya, masalah-masalah penzahiran ibadah sebenarnya diri kita kalah dengan diri sendiri ataupun nafsu. Nafsu tu kita lah. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang telah tenang. Nafsu yang telah kita didik. Kitalah nafsu. Sebab tu kita panggil ni nafas. Nafas. Asal perkataan nun fasin aja. Tukar baris aja. Nun baris atas, fa baris atas, sin. Nafas. Nun baris atas, fa tu mati, sin tu baris depan. Nafsu. Sin tu baris bawah. Nafsi, diri kita. Nun tu baris bawah, fa tu baris atas. Nifas. Darah nipas kata tu. Keluar nafas tu yang sebab tu nama darah nipas. Kan kita panggil darah nipas, darah nipas tu kan? Kerana keluar nafas. Baik bayi tu. Sebab tu dia panggil darah nipas. Maknanya nafsu-nafsu ni kita sendiri. Diri kita sendirilah nafsu ni. Nafsu-nafsu ni diri kita sendiri. Jadi kita biasanya dalam masalah-masalah ibadah yang kita nak buat, bukan setan nak kacau kita. Tak ada. Bukan. Diri kita, kita kalah dengan diri kita. Tapi berkaitan dengan akidah, nak belajar ilmu tauhid, masa ni macam-macam. Masa ni semua penyakit datang. Percayalah. Gout datang, darah tinggi, kecil manis, semua datang tadi ni. Paling senang datang sakit lutut dengan kebas buku lali. Masa ni, masa belajar ilmu yang akidah pegangan. Yang peliknya bila wallahu alam terus sihat. Terus sihat. Buktinya, saya sebut itu buktinya apa? Buktinya itu cuma khayalan je yang sakit. Jat lagi, tak sakit lagi ni, jat lagi. Saya tak masuk lagi nak masuk ni, nak baca kitab dah ni. Bila baca jat lagi, macam-macam penyakit datang. Sakit kepala, nak muntah, rasa macam-macam penyakit lepas ni datang. Okey? Habis je sembahyang isyak nanti, tak ada pun pergi beratur kat klinik. Pakak-pakak kenapa tadi? Pakak-pakak sakit. Kuliah tadi kan pakak-pakak sakit. Ada sakit kepala, ada sakit pinggang, ada sakit lutut, ada kebas, macam-macam. Kenapa lepas sembahyang tak ada pakak-pakak beratur kat klinik? Menandakan sakit tu khayalan je.
Setan yang kerja. Tapi kalau mengaji mungkin buat fik, buat fiqah. Kan suka nak cerita tentang sirah Nabi. Kan suka nak. Biasanya tak rasa. Eh, 2 jam tak terasa. Sebab apa? Sebab dia seronok. Bila seronok mana nafsu kita? Nafsu kita suka. Nafsu tu kita lah. Sebab nafsu ni ada tahap baik, ada tahap yang tak baik. Bukan sebut nafsu je tak baik. Yang tak baik itu ammarah. Nafsu lawamah. Dia ada nafsu yang baik. Kita panggil nafsu mutmainnah. Jadi semua tu yang kita malah ada buat semua nafsu kita. Bukan setan nak kacau. Setan hanya kacau bila nak mengaji bab ketuhanan, kerasulan. Dari sudut akidah, dari sudut pegangan, masa tu setan pakat-pakat main kacau. Itu main kacau. Sebab itulah kalau kita tengok kat mana-mana je. Cuba tengok pengajian akidah di surau masjid. Berapa banyak? Dan tengok pengajian fiqah di surau masjid, berapa banyak? Tengok pengajian tasawuf, penjagaan hati di surau masjid, berapa banyak sebulan? Dan tengok ceramah umum, berapa banyak? Yang mana mendominasi ceramah? Sebab apa? Ceramah semua orang suka. Dan semua tak penat, tak ada sakit lutut, tak ada sakit kaki, semua tak ada. Semua orang seronok. Bukan kata salah. Nak bagi tahu, itulah tempat yang setan duk kacau ni, itulah yang betul. Kalau setan dah tak kacau, maknanya tak betul dah tu. Tak betul lah. Kita tu dah tak betul lah. Setan tak ada kacau aku pun dia tu. Tu hati-hati kalau kita tak pernah kena ganggu setan. Dia kata, aku tak pukul 3 bangun sendiri. 3 celik. 3 celik mata. Bangun sendiri. Sahaja mudah. Tak ngantuk pun. Hati-hati. Hati-hati. Orang lain kena kunci jam. Dia pukul 3 celik. Terbangun, terbangun. Tu tahajud, 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 tahajud. Mudah bagi dia untuk buat. Sedangkan itu nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka, sepatutnya payah. Tapi dipaksa buat juga. Tapi dia mudah. Malah pukul 3. Jaga sendiri. Bukan kata semestinya, tapi hati-hati. Bimbang takut, tipu daya syaitan. Bimbang. Kenapa pula? Sebab tak ada cubaan. Senang. Mana boleh senang? Semayang yang senang. Susah weh semayang wajib ni. Susah. Apa bukti semayang ni susah? Pertama, Quran sendiri cakap semayang ni berat. Melainkan orang yang khusyuk. Yang kedua, maksud bukti semayang ni susah, hari ni berapa orang solat duha? Berapa orang, berapa kerat, berapa persen je solat duha? Menandakan solat tu berat. Sebab tak wajib, kalau tu tak solat. Habis kenapa duk solat yang ramai ni? Dah wajib, cuba tak wajib solat maghrib. Tak ada orang. Macam duha, duha berapa orang tadi? Kosong tak? Ha, macam tu lah. Ha, solat ni payah, berat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. 5 perkara rukun Islam. Dah sebut dah sebelum ni. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ada 3. Rukun Islam ada 5. Rukun sembahyang, kalau kita tak buat, maka batal sembahyang. Mana-mana rukun tak buat. Tak sujud 2 kali ke, tak rukuk ke, tak baca fatihah ke, maka tak sah sembahyang kerana kita tak buat rukun. Maka tak sahlah solat kita. Macam tu juga kita beruduk, tak buat mana-mana, muka, tangan, kepala, kaki, mana salah satu tak buat, tak sempurna, maka tak sahlah wuduk. Berbeza dengan rukun Islam. Rukun Islam, kalau tak buat mana-mana satu, tak sah Islam. Weh, jangan. Berapa ramai tak semayang. Maka tak sah Islam dia ke? Sah juga Islam. Cuma dia berdosa lah. Asyik. Habis tu, rukun iman. Rukun iman, ya. Tolak mana-mana satu di antara 6 rukun iman, maka tak sah iman. Bila tak sah iman, namanya kufur, kafir. Sebab dia tolak mana-mana satu rukun iman. Tak percaya pada Allah ke? Tak percaya pada Rasul ke? Tak percaya pada malaikat ke? Tak percaya pada kitab ke? Maka, kufur. Maka tak sah imannya. Tapi kalau rukun Islam, tidak. Tak puasa. Dia telah tidak melakukan rukun Islam. Sebab dia tak puasa. Adakah tak sah iman dia? Adakah tak sah Islam dia? Adakah dia dah jadi tak Islam dah? Dia masih lagi Islam. Tapi Islam yang asy, Islam yang buat maksiat. Takut faham. Sebab dia sebut rukun Islam. Yang kita faham rukun ni kalau tak buat, tak sah. Nanti yang kita katakan tak buat rukun Islam, mana-mana satu, tak sah Islam. Jangan gitu. Bukan gitu. Okay. Pertama, mengucap dengan lidah. Mengucap dengan lidah. Sebab mengucap. Bila mengucap tu lafaz lah. Dengan lidah. Bukan tu aja. Dan menyungguh dengan hati. Akan ashadu an la ilaha illallah. Mengucap dengan lidah.
Bila sebut mengucap dengan lidah, ini bagi orang kafir. Orang kafir nak kata masuk Islam, nak jadi Islam, dia kena mengucap dengan lidah. Orang kafir. Tapi kalau orang tu bukan orang kafir, orang Islam, maka tak wajib. Tak wajib mengucap. Sebab kita cerita tentang rukun Islam. Adakah dengan dia tak mengucap menyebabkan dia seumur hidup dia tak pernah mengucap, tapi dia Islam lah, tak pernah mengucap dua kalimah syahadah, adakah dia kafir? Tidak, dia masuk Islam. Habis kata mengucap dengan lidah ni bagi orang kafir yang nak masuk Islam, ha, wajib mengucap dua kalimah syahadah. Bukan itu saja, bukan sekadar mengucap, wajib juga menyungguh akan dia, menyungguh dengan hati, bukan sebut kat mulut semata-mata. Kena sungguh-sungguh dengan maksud, kena faham maksud apa, kena faham maksudnya apa. Habis orang Islam, orang Islam tidak wajib mengucap. Mengikut mazhab Syafi'i, tak wajib mengucap dua kalimah syahadah di luar sembahyang. Mazhab Maliki wajib. Wajib mengucap dua kalimah syahadah di luar sembahyang sekali. Mazhab Maliki. Dengan niat untuk melepaskan kewajipan. Kita pernah tak niat, kita pernah tak mengucap dua kalimah syahadah dengan niat untuk lepas kewajipan? Ada tak sebelum ni? Kita mengucap dua kalimah syahadah juga. Niat kita nak melepas kewajipan ke? Tak kan? Saja je nak mengucap. Maka kalau begitu, ulama' mengatakan disunatkan, malah disangat dituntut untuk setiap orang mengucap lepas ni. Dengan niat nak angkat kewajipan. Sebab siapa tak mengucap dua kalimah syahadah di luar semayang, sebab dalam semayang memang mengucap pun. Di luar semayang, dengan niat untuk mengangkat kewajipan, maka berdosa pada mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak berdosa. Sebagai meraihkan mazhab Maliki, antara salah satu daripada empat mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah, maka kita digalakkan untuk buat. Nanti sekejap lagi buat ke, sekarang buat terus lah. Syahadah je lah, bukan susah pun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Niat ni nak lepas kewajipan. Kalau tidak berdosa. Walaupun mazhab Syafi'i tak berdosa. Sebab mazhab Maliki kan? Okay. Mazhab Maliki. Di luar solat. Kenapa orang Islam tak wajib mengucap dua kalimah syahadah? Kenapa orang Islam tak wajib mengucap dua kalimah syahadah? Sekali pun tak wajib mengikut mazhab Syafi'i. Kerana Islam dia Islam automatik. Dia panggil Islam baka dan keturunan. Islam automatik. Apabila mak ayah dia ataupun salah seorangnya Islam, okay, automatik anak jadi Islam pada umur 6 bulan dalam perut, dalam rahim. Sebab tu, jika dilahirkan 6 bulan ke atas, maksudnya 6 bulan dalam kandungan lahir. Lahir tu maksud sama ada hidup ke mati kan. Wajib mandi, kapan, sembahyang, tanam. Kenapa? Sedangkan dia 6 bulan ke atas. Sedangkan dia dalam perut lagi, dia mana ada kira apa? Kenapa wajib juga melaksanakan seperti mana orang Islam? Sebab dia memang Islam. Maknanya bermula Islam itu, jika mak ataupun ayah dia salah seorang ni Islam, bermula Islam anak yang dalam perut tu apabila umur 6 bulan. Bawah 6 bulan dia tak panggil Islam. Tapi mak ayah dia orang Islam lah. Sebab atas pada 6 bulan tak boleh hidup anak tu. Dalam sekurang-kurang kandungan mazhab Syafi'i 6 bulan. Sekurang-kurang mengandung. Sebanyak-banyak maksimum 4 tahun. Tu mazhab Syafi'i, tu fiqahnya. Maksimum 4 tahun. Biasanya 9 bulan. 4 tahun. Diriwayatkan orang yang lama duduk dalam rahim ibu dia, dia kebal. Maksud kebal tu bukan tembak tak mati, kebal lah. Kuat-kuat. Urat besi tulang dawai jenis kuat. Siapa yang duduk lama dalam rahim ibu? Tapi kita tak boleh hak. 9 bulan doktor kerja nak cocok ah, nak apa, nak panggil, nak induce ah, nak paksa keluar. Sedut kau tulah sedut lonjong kepala budak tu. Saya tengok baru berapa hari ni, baru sehari lonjong kepala dia, kena sedut. Sebab nak paksa, takut anak makan tahi katanya. Itu tak apalah, itu kedoktoran, kita tak nak masuk campur, bukan bahagian kita. Cuma nak beritahu, dalam kitab-kitab fiqah, sekurang-kurang mengandung 6 bulan, sebanyak-banyak mengandung paling maksimum ada 4 tahun. Keluar-keluar tu siap rambut lebat, gigi dah ada. Berlari dah kot. Wallahualam. Okay. Jadi bermula 6 bulan, maka dia dah dapat dah status Islam. 6 bulan. 6 bulan qamariyah. Bila 6 bulan qamariyah, maknanya tak sampai lah 6 bulan syamsiah. 5 bulan berapa lagi? 20
1, 2, 3, 4. 5 bulan 23 hari. 5 bulan 23 hari. Kalau ikut kiraan masih. Kalau ikut kiraan hijrah kita, 6 bulan tepat. 6 bulan. Maka dah status dia Islam kat situ. Sebab tu bila dia lahirkan, dia wajib dimandikan. Lahir matilah maksudnya. Lahir mati. Sama ada dia lahir tu hidup kejap patut mati ataupun lahir-lahir matilah 6 bulan ke atas. Maka wajib mandi, kapan, solat dan tanam. Menandakan Islam dalam perut lagi. Jadi kerana tu tak perlulah nak syahadah. Tak perlulah asyhadu. Dipanggil Islam baka dan keturunan. Tapi dalam sembahyang kena ucap jugalah. Bagi dia kata kat sini mengucap dengan lidah macam orang bisu. Maka orang bisu nah macam mana dah tak ada suara? Dia kafir lah maksudnya. Kalau dia dah memang mak ayah di Islam, dia Islam automatik. Kalau orang kafir nak masuk Islam, jika dia boleh buat bunyi, dia kena buat bunyi. Bunyi macam oh gitu kan. Kan ada orang bisu yang bunyi yang tak faham apa tu, ada kena buat bunyi. Tapi dia buat bunyi tu dengan maksud tadi itulah. Maksud aku naik saksi tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dipegang gitu dan nanti dia buat usyar macam itulah. Kalau dia langsung tak boleh, macam tu aje. Dengan cakap dalam kepala kan. Macam itulah. Pegang aje. Adalah bahasa dia gitu gini gini gitu gini. Tahu dia fahamlah benda tu. Ada bahasa dia. Sebab dia bisu lah. Jadi maka kat sini mengucap dengan lidah hanya orang yang boleh ada suara lah. Bagi orang yang bisu, maka mengucap dengan lidah tu dikecualikan bagi dia. Ertinya, erti ni yang nak menyungguhkan ni. Ketahui dengan hatiku dan ku tasdikkan dengan tasdik yang putus. Tasdik pegang sungguh. Tasdik ni sidik lah. Sidik tu kan benar. Tambah ta kat depan jadi tasdik. Sidik kan sidik amanah tabligh fatonah tu, sidik kan benar. Nabi kan bersifat tasdik contoh kan. Nabi antara sifat dia adalah tasdik, apa antara sifatnya adalah sidik. Kenapa sidik? Maksudnya benar. Tasdik tambah ta kat depan. Tasdik dengan maksud membenarkan lah. Hendaklah ku tasdikkan, aku membenarkan dengan tasdik dengan benar-benar. Dan ku tasdikkan dan aku membenarkan dengan tasdik dengan benar. Double benar tu. Yang putus, putus jazam. Putus ni jazam. Bahasa sekarang 100% lah. 100% lah tu jazam. 99.99999 dia tak panggil jazam. Dia tak panggil jazam. Jazam ni 100%. Yak tu maksud putus. Bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Nampak? Tiada Tuhan. Kalau kita tengok asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu tu aku naik saksi. Dalam terjemahan tak ada. Tak ada? Mana ada? Kita faham asyhadu tu aku naik saksi. Dalam terjemahan ku ketahui dengan hatiku. Bukan naik saksi. Itulah makna dia. Yang aku naik saksi itu terjemahan. Terjemahan kita tak nak. Yang kita nak faham ke tak? Setakat terjemahan tak mau. Jadi asyhadu tu aku naik saksi. Makna dia tu aku tahu dengan hati aku dan aku benarkan dengan yang benar. Benar tu pula putus. Pegang sungguh. Tu asyhadu. Okey. Alla ilaha, bahawa sesungguhnya la tidak ada ilah Tuhan illa melainkan Allah. Allah. Tapi dalam erti ni lain. Dia kata apa? Bahawa sungguhnya tiada Tuhan. Ha, betul dah. Allah, la tu tiada Tuhan. Ilaha Tuhan yang berhak yang disembah dengan sebenar-benar mana? Tak ada pun dalam tu. La ilaha je. Maksudnya la ilah, tidak ada ilah. Kalau kita terjemahkan ilah tu dengan Tuhan, tidak ada Tuhan. Illa melainkan. Mana datang tiada Tuhan itu ada yang disembah dengan sebenar-benar? Mana datang? Itulah makna dia. Itu yang nak kena pegang. Bukan kita nak pegang aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan nak pegang tu. Yang kita nak pegang aku naik saksi dengan maksud aku pegang sungguh jazam 100% bahawa asyhadu alla ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Apa maksud tidak ada Tuhan? Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dengan sebenar. Ini yang saya sebut awal-awal lagi tu. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi maknanya bila kita nak tolak, kita akan tolak lah ni. La ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar. Saya dah sebut sebelum ni kan. Jadi yang kita tolak tu apa?
ramai orang dia tolak Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan orang, Tuhan Tuhan tu lah, Tuhan orang kapir tu lah. Lepas tu saya panggil Tuhan batu sebab batu tu dibuat, orang kapir kata tu lah Tuhan aku. Kita dah tolak Tuhan batu tu, kita dah tolak Tuhan orang, contohnya Nabi Isa. Nasrani kata Nabi Isa tu Tuhan kan, kita tolak Nabi Isa bukan Tuhan, kita tolak gitu. Adakah kita tolak Nabi Isa bukan Tuhan? Adakah kita tolak Nabi Isa Tuhan dengan maksud Nabi Isa bukan Tuhan? Adakah kita tolak batu tu, yang mana batu tu bukan Tuhan? Tolak. Tidak. Bukan kita nak tolak tu. Saya dah sebut sekali, nak ulang sekali lagi. Bukan kita tolak tu. Tak kisahlah Tuhan-Tuhan mana yang ada dalam dunia ni. Saya pun tak sempat nak Google tengok berapa banyak Tuhan ada. Berjuta-juta kata Tuhannya ada. Banyak jenis Tuhan sampai berjuta. Tak kisahlah apa nama Tuhan yang lain. Kita nak tolak yang juta-juta Tuhan yang satu dunia ke? Bukan. Kita nak tolak Tuhan yang daripada dulu zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, mungkin dah ada dah Tuhan yang mereka yang mensyirikkan Tuhan, ada dah. Nak tolak yang tu semua ke? Yang kita kata nak kata Allah hanya Tuhan yang sebenar. Mereka-mereka yang tadi juta-juta bapa, yang mereka yang mengaku Tuhan tu, semua aku nak tolak. Bukan. Kita bukan nak tolak tu. Sebab dia kata, yang nak tolak ni, apa yang nak tolak? Apa yang nak dinafikan? Apa yang nak ditolak? Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Adakah batu tu Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar? Tak kan? Maksudnya tu batu tu bukan Tuhan. Dia cuma didakwa Tuhan. Orang dakwa Tuhan. Jadi kita bukan nak tolak batu. Habis kita nak tolak apa? Nak tolak satu diri, satu zat Tuhan yang sebenar-benar, yang berhak disembah dengan sebenar-benar, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Kita nak tolak yang itu. Kerana kita nak kata Allah lah Tuhan yang sebenar. Soalannya, ada ke Tuhan selain daripada Allah yang berhak disembah dengan sebenar? Tuhan yang sebenar, yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Ada ke selain daripada Allah? Mana ada? Maka sebenarnya kita tolak yang tak ada. Nak bagi tahu Allah Tuhan sungguh. Kalau ada macam Allah pun aku tolak. Tapi tak ada. Mana ada? Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar, yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Habis batu tu tak mempunyai sifat ketuhanan. Nak sifat ketuhanan apa? Kita tolak pun dia pecah. Apa maksud Tuhan yang mempunyai sifat ketuhanan ni? Apa maksud dia? La ma'budah bihaqin illallah, yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Melainkan Allah sahaja yang berhak disembah dengan sebenar-benar, sekerana Allah itulah adalah Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Yang lain, yang lain dipanggil dakwaan Tuhan tapi dia bukan Tuhan. Jadi lepas ni, bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, kita bukan dalam bayangan kita, dalam pegangan kita, bukan kita tolak batu, kayu, orang, bukan. Dia tu kata tu Tuhan, aku tolak tu bukan Tuhan. Dia tu kata dia Tuhan, aku tolak tu bukan Tuhan. Bukan, kita dah tak tolak tu dah. Kenapa kita tak tolak tu? Kerana dia bukan Tuhan, tak perlu nak tolak. Dia bukan Tuhan, nak tolak apa-apa? Kenapa kita mengiktiraf dia Tuhan kemudian kita tolak? Kita iktiraf tu Tuhan dulu. Dia kata, tu Tuhan, tu Tuhan, tu Tuhan, tu Tuhan. Tuhan kapin. Tuhan, 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 Tuhan. Aku tolak semua Tuhan ni. Tuhan aku iaitu Allah adalah yang sebenar-benar. Buat apa? Kita dah iktiraf dia Tuhan baru kita tolak. Tak payah iktiraf. Itu bukan Tuhan. Ini batu, ini orang, ini orang, ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk, makhluk. Aku tak tolak pun. Tak tolak sebagai Tuhan. Sebab dia bukan Tuhan, nak tolak buat apa? Dia tak perlu tolak. Jadi, asyhadu an la ilaha illallah adalah aku pegang sungguh-sungguh bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Tuhan yang mempunyai sifat-sifat istighna dan iftiqar, Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan sebagai Tuhan, aku nak tolak kerana aku nak kata Allah sahaja yang benar. Bila cari-cari tak ada pun. Sebenarnya kita tolak perkara yang tak ada. Nak bagi tahu dua kali lipat kita kata Allah tu Tuhan, bukan sekali, dua kali. Itu maksud pegang dengan sebenar-benar. Itulah maksud pegang. Dia kata kat sini menyungguhkan. Itu sungguh. Kalau setakat tolak Tuhan orang kafir, tak sungguh. Dakwa Tuhan, tolak. Dakwa Tuhan, tolak. Dakwa Tuhan, tolak. Tak sungguh pun. Sebab dia bukan Tuhan, dakwa saja. Dan mengucap dengan lidah. Mengucap juga dengan lidah bagi orang kafir nak masuk Islam. Ataupun ikut pendapat Imam Maliki, pendapat mazhab Maliki, wajib kita syahadah sekali dengan niat nak angkat kewajipan tadi, mengucap dengan lidah juga. Apa dia? Dan menyungguhkan dengan hati, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, ataupun riwayat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana-mana sama aje, dua-dua kuat. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul,
mengucap dengan lidah dan sungguh-sungguh juga. Ah, tengok kita, ertinya apa. Ku ketahui dengan hati aku dan ku tasdikkan, aku benarkan dengan tasdik, dengan benar-benar yang sungguh, tasdik yang putus, jazam 100%, bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sebenar-benarnya hamba, hamba Allah. Maknanya dia bukan Tuhan. Nabi ni bukan Tuhan. Dia hamba, tu nombor satu. Dia adalah makhluk, bila hamba ni makhluk. Pegang yang tu dulu. Dan pesuruhnya, tapi bukan biasa-biasa. Kul innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia macam kamu. Bezanya, yuha, pesuruh. Aku diterima wahyu untuk disampaikan, pesuruh kepada sekalian jin dan manusia. Ini siapa ni? Ini khusus untuk Nabi kita. Nabi-nabi yang terdahulu, dia hanya diutuskan untuk bangsa ataupun kaum yang tertentu sahaja. Contohnya Nabi Musa diutuskan untuk Bani Israel. Dia tak diutuskan untuk Bani Arab. Tidak. Nabi Hud diutuskan Bani apa? Hud. Bani Arab kan? Ada beberapa, 4 orang je Nabi yang Bani Arab. Kebanyakannya diutuskan untuk ya Bani Israel. Bani Israel aja. Maknanya jika ada kehidupan dekat tanah Melayu kita ni dulu, masa zaman Bani Israel, zaman kita kata Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Zulkifli ke, ada masa tu, kita katalah ada kehidupan kat sini, tok nenek kita lah kot, ada kat sini, maka adakah Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria tadi tu di Bani Israel tu, Bani Israel, adakah perlu menyampaikan kepada Bani Melayu, Bani Tamim, Bani Melayu ni kat sini? Sebab dia hanya untuk tempat tu je. Bani tu je, kawasan tu sahaja. Malah untuk jin pun tak perlu. Tak perlu untuk sampaikan. Mana-mana rasul tak perlu sampaikan untuk jin. Dan dia hanya sampaikan untuk kawasan tu je, kaum tu je, Bani Israel. Maknanya macam mana dengan orang, mudah kata tok nenek kita yang ada kat sini dulu, beribu tahun dulu. Mereka, kita kalau ikut sejarahnya, agamanya agama sembah roh ni, agama sembah semangat. Sampai sekarang ada lagi kan, apa, tok nenek cucu tumpang lalu, tu semangat tu, sampai sekarang ada lagi benda tu. Itu asal agama asal tu, sebelum datang, sebelum Hindu lagi datang, agama asal ni sini, kita panggil agama lah, pegangan mereka. Habis mereka macam ni, bakal masuk neraka ke? Tak. Waktu zaman-zaman Nabi Nabi Musa, ni cerita zaman Nabi Musa ni, Nabi-Nabi Isa ke atas, bukan zaman Nabi kita, zaman Nabi Musa, Nabi Isa ke atas. Macam mana ni? Dia panggil ahli fatrah. Tak sampai seru, maka syurga tempat dia. Syurga tempat dia, dia panggil ahli fatrah. Sebab tak sampai seru. Tak sampai seru. Okay. Diutuskan Nabi kita rahmatan lil alamin. Bukan dekat Bani Israel saja, dekat Bani Israel, dekat Bani Arab sendiri, dekat seluruh Bani Melayu, Bani Cina, Bani apa yang semua, Bani-Bani yang, Bani India, Bani semua. Nabi kita. Bukan tu aja, jin pun sama. Nabi pernah ajak sahabat, teman dia untuk dakwah dengan jin. Nabi buat bulatan. Kau duduk dalam bulatan ni. Kau duduk dalam bulatan ni, aku nak pergi dakwah dengan jin. Kau jangan keluar. Kalau kau keluar, aku tak boleh tolong nanti kalau apa-apa jin buat kat kau. Jin ni lain macam sikit. Dan dalam Quran juga ada surah jin. Ada juga surah jin. Menandakan Nabi kita diutuskan bukan sekadar untuk manusia, tapi untuk jin. Malah sebenarnya Nabi kita jadi rahmat untuk sekalian alam. Nabi kita juga diutuskan untuk pokok, untuk binatang dan sebagainya. Cuma bukan dengan maksud beriman dengan Nabi, bukanlah. Maksudnya dekat pokok, ketika Nabi diutuskan, Nabi tak bagi petik pokok suka-suka, kecuali ada sebab. Dia dah tak cantik dah, baru potong. Tapi kalau saja-saja je, tengok je bunga ke daun ke, lawa tengok, pam, Nabi kita tak ajar gitu. Tak boleh buat gitu. Tak boleh. Kenapa buat? Apa salah buat? Kenapa? Daun dia dah nak mati, dah kering dah. Ada alasan tak apa. Tapi saja-saja buat tak boleh. Saja-saja tak boleh. Sebab Nabi kita tak bagi buat gitu. Sama ada Nabi kita diutuskan malah untuk batu, untuk kayu sekali pun. Banyaklah kisah-kisah. Rahmat sekalian alam. Jadi, tapi diutuskan untuk beramal, malah untuk malaikat juga. Nabi kita diutuskan untuk malaikat. Dengan malaikat datang, turunkan wahyu, jumpa Nabi, mendapat rahmat untuk malaikat tu sendiri. Malaikat-malaikat yang jumpa Nabi tu, dia jadi naik pangkat. Mudah kata gitulah. Naik pangkat malaikat-malaikat tadi, jumpa Nabi kita. Jadi maknanya, Nabi kita memang rahmat sekalian alam. Cuma diutuskan untuk bangsa, jin dan manusia, untuk istilah dipanggil mukallaf, untuk
beramal, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu manusia dan jin. Yang kedua, mendirikan sembahyang lima waktu. Yang ini kita akan bahas satu-satu nanti. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, memberi zakat. Yang kelima, naik haji ke Baitullah. Naik haji ke Baitullah jika kuasa engkau berjalan ke atasnya. Berjalan tu maksud pergilah. Kuasa tu pula macam-macam kuasa. Kuasa tu maksud ada duit untuk pergi, ada bekalan untuk pergi. Bukan duit lah, ada bekalan untuk pergi. Ada bekalan bila pergi tinggal anak isteri. Anak isteri punya makanan, makan minum macam mana, ada bekalan semualah. Lepas tu perjalanan tu tak ada perang, tak ada lanun untuk tengah-tengah jalan, nanti menyebabkan susah. Tak ada lah, maksud tu masuk kuasa. Tu masuk kuasa untuk pergi haji. Dan jangan guna jangan guna sipir yang tadi tu, sipir rukun tu, rukun semayang. Jangan guna sipir tu. Kalau tak mendirikan semayang, tak cukup rukun Islam, tak sah Islam. Jangan, bila tak sah Islam, bukan Islam. Jangan pakai sipir tu. Pakai sipir tu dekat rukun iman. Tak puasa bulan Ramadan, tak cukup rukun Islam, maka tak sah Islam kau. Jangan cakap gitu wey. Tak bayar zakat, menyebabkan hilang satu rukun Islam. Tak buat rukun Islam, satu rukun Islam, maka tak sah Islam kau. Jangan cakap gitu. Tak pergi haji jika mampulah. Kalau tak mampu tu tak apa. Mampu pun tak pergi juga, maka tak sah Islam kau sebab rukun Islam satu tak buat. Tak begitu. Tak begitu. Tidak begitu. Dia cuma jika mampu tapi tak buat, berdosa, asi, fasik. Tapi bukan kafir, masih lagi Islam. Yang kafir tu yang syahadah yang pertama tu. Kafir jadi Islam, syahadah yang nombor satu. Sebenarnya rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, merangkumi yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Katalah rukun Islam ada satu, memadai ya? Memadai dah sebenarnya, iaitu asyhadu alla ilaha illallah, aku nak saksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Nabi itu pesuruh Allah. Bila sebut pesuruh, Allah yang suruh Nabi ni sampai kat kita sesuatu sebagai orang tengah. Allah suruh Nabi kita sampaikan kat kita. Yang Nabi suruh sampai kat kita tu, buat semayang, buat puasa, buat zakat, buat haji. Jadi kalau beriman hanya dengan rukun Islam yang pertama, dah memadai sebenarnya. Macam mana? Kenapa tak semayang? Aku tak percaya kena semayang. Percaya tak Allah? Percaya. Percaya tak Rasul? Percaya. Tapi aku tak nak semayang. Aku rasa semayang tak ada. Mana boleh? Sebab bila kata percaya pada Rasul, apa yang Rasul bawa, mestilah percaya sekali. Antara yang Rasul bawa, suruh semayang. Tiba-tiba dia kata semayang tak payah, tak perlu semayang, aku tak percaya dekat semayang. Tapi aku percaya kat Allah dan Rasul. Bohong. Mana boleh? Kalau percaya kat Allah dan Rasul, mestilah percaya apa yang Rasul tu bawa. Kalau percaya apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul bawa? Itulah. Solat, puasa, zakat. Jadi memadai sebenarnya rukun yang pertama. Sebenarnya telah memadai rukun Islam yang pertama, maka merangkumi semua. Tapi tetaplah didetailkan juga. Nak apa? Oh, nak azan. Okay. Lepas ni kita masuk, macam mana boleh ada rukun Islam? Ada cerita macam mana rukun Islam tu ada lima. Istilah dipanggil hadis Jibril. Jangan ke mana-mana. Sambung selepas ini. Macam iklan pula. Tunggu azan lah. Amen.
الصلاة القائمة آت محمد وابعثه المقام محمد macam mana boleh ada rukun Islam ni? Pensyariatan rukun Islam ni yang ada lima, lepas ni rukun iman ada enam. Dia ambil ada satu hadis, hadis terkenal dengan nama hadis Jibril. An Umar radhiyallahu anhu qal, kata Sayyidina Umar pada satu hari, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama Nabi pada satu hari. Zata yawmin idh tala alayna, datang seorang seorang idh tala alayna rajulun, lelaki, shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri, seorang lelaki baju sangat putih, putih melepak baju dia, rambut sangat sangat hitam, la yura alayhi atharus safar, tak ada tanda pun dia musafir, tanda orang tu, tanda orang yang datang jumpa Nabi. Wala ya'rifuhu minna ahadun, seorang pun di antara kami tak kenal siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang jumpa Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi. Nabi tengah duduk macam tayat awal tu, dia pelaga macam tu, duduk dekat-dekat semua. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhihi wa qala, datang duduk dekat-dekat sungguh pegang lagi Nabi, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad ceritakan dekat aku tentang Islam. Pelik dia orang ni, pertama berani letak gitu dekat tu, maknanya orang yang rapat sungguh je yang berani duduk dekat tu, satu pelik dah tak kenal siapa dia ni, pakai baju warna putih, rambut hitam, wangi, handsome orangnya, muda, pemuda lah, pemuda. Lepas tu tanya, ya, cakap ya Muhammad. Biasanya orang waktu tu dia tak panggil ya Muhammad, dia panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ha, yang macam kata syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad macam tu. Tapi dia tak, wahai Muhammad, gitu je panggil nama. Maknanya dia kena rapat sungguh baru berani panggil nama. Dah pelik lagi Sayyidina Umar, pelik. Lepas tu tanya pula, akhbirni anil Islam, cerita aku Islam ni sikit. Faqala, jawab Nabi, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, tu jadi rukun Islam. Islam adalah kamu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqima salah, salat, wa tu'tiya zakah, tunaikan zakat, wa tasuma ramadan, puasa bulan ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, pergi haji jika mampu. Qala, bila dia dengar macam tu yang tanya tadi, dia kata sadaqta, engkau betul. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna, kami semua pelik, lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya lepas tu dia jawab, bukan, dia tanya lepas tu orang jawab, dia membenarkan, betul. Apa benda ni, pelik kami, kata fa'ajibna, kami pelik, semua pelik. Akhir sekali, hari tu panjang, saya lompat lah, last sekali Nabi kata, kau nak tahu tak bila semua dah tak ada lah,
dia itu adalah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu. Bukan Jibril nak ajar aku, kan nak ajar kamu, tapi melalui persoalan macam tadi. Hebatnya para sahabat, malaikat sendiri mari ajar. Lepas tu kita tak boleh tolak para sahabat, tak boleh tolak. Lepas tu dia ada ijma' sahabat, apa saja pendapat sahabat kita kena terima, sebab malaikat sendiri mari ajar. Aha, dalam kadang-kadang dia malah dia anak murid Nabi, para sahabat lagilah, tak boleh tolak para sahabat. Maka maka kita dapat faham kat situ, itulah rukun Islam. Tapi para ulama dia istimbat lebih lagi. Apa yang kita faham daripada daripada hadis tadi? Kita faham Jibril datang tanya Nabi, Nabi jawab, para sahabat dapat ilmu, jadi rukun Islam. Tu je lah yang kita faham. Apa lagi yang kita boleh ambil daripada hadis tadi? Ulama dia korek lagi daripada hadis tu. Dia kata bila Jibril datang mari ajar kamu, maknanya yang dengar tu namanya belajar. Iyalah, Nabi kata Jibril datang untuk ajar kamu agama kamu, maka yang mendengar tadi dia lah nama belajar. Jibril namanya pengajar. Okey. Dan Jibril dia ada penampilan, sebab Jibril bukan rupa macam tu. Rupa Jibril ni besar, 600 sayap ada Jibril. Kan dah cerita sebelum ni kan, 600 sayap Jibril ni besar. Maknanya dia menyerupai seorang lelaki. Dan dia nak ajar sahabat, maka dia menyerupai tu, tubuh badan dia adalah orang nak belajar, sepatutnya kena macam tu. Ha, dia ajar sekali yang tu, praktikal sekali. Maka dia datang dengan pemuda, muda. Maknanya nak belajar kena muda. Bukan kata oh, tua tak payah belajar, bukan. Nak dapat ilmu kena muda. Kalau tak muda boleh dapat ilmu, slow sikit lah. Banyak kali kena ulang, biasa lah. Okay. Jadi untuk dapat ilmu yang sebenar-benar, dia mesti muda. Tu yang pertama. Jibril pula, dia rambut dia hitam. Maknanya? Maknanya masih lagi tak beruban. Dan bila rambutnya tersisir rapi, maksudnya nak belajar, dia kena kemas. Kalau tidak, ilmu terpayah nak masuk. Kemudian antara adab-adab belajar lah. Kemudian rambut janggut hitam, fizikal tu kemas. Kemudian wangi-wangi, berwangian. Betul, kadang-kadang belajar payah nak faham, ambil minyak apa, minyak wangi pakai. Kadang-kadang kena sugi. Antara sugi untuk mencerdikkan akal. Tak faham, tak faham, ambil sugi. Masa tu juga, tunduk sikit. Masa tu juga untuk dapat ilmu. Semua tadi yang ada dekat Jibril diperlukan untuk seseorang itu jika dia nak ilmu sungguh. Kalau betul nak ilmu sungguh. Dia tak boleh sekadar mendengar aje tak memadai. Untuk dapat ilmu, untuk duduk dalam majlis ilmu dapat dah. Untuk dapat fadilat ilmu dapat dah. Fadilat majlis ilmu dapat dah. Untuk dipayungi oleh sayap malaikat dapat dah. Untuk pahala dapat dah, semua dapat. Ilmu dapat dah. Kat situ lah. Ilmu dapat pula ada banyak macam-macam. Ada ilmu dapat, langkah keluar hilang lah. Sampai kat rumah tak ingat lah. Sampai bila nak amal ilmu yang belajar, tak boleh nak amal lah. Tak ingat ke, tak berani, tak confident. Ilmu juga, tapi kita tak mau ilmu gitu. Pahala memang dapat awal lah. Semua-semua fadilat semua dapat dah. Cuma ilmu dapat ke tak? Ilmu ni sampaikan, bila nak amal boleh amal. Bila orang tanya boleh jawab. Ilmu. Jadi nak ilmu dan nak beramal dengan ilmu, dia kena sempurnakan tadi. Kalau tidak, antara lagi, kena bawa senjata baru dapat ilmu. Tak bawa senjata, tak dapat ilmu. Senjata apa? Bawa parang? Bukan. Bawa pen, bawa kertas lah. Sebab nak ikat dia. Kalau tulis, memang banyak boleh tulis point. Tapi kalau harapkan ni kita, ingat kita, masih niat. Tersepak depan, Allah, seliuk. Tangga tadi langkah salah tangga. Allah, habis lah. Cari mana selipar tadi? Cari selipar 2-3 minit tak jumpa. Masa tu tak ingat lah, lepas lah. Tapi kalau kita catik, kita tambat dia. Kerana ilmu ni dia macam kuda liar, Nabi kata. Kena tambat, tambat dia dengan pen, dengan kalam. Bermula rukun iman itu, bermula, dia akan bahas nanti kat bawah ni. Tapi saya nak mukadimah dulu ni, sikit lagi. Bermula rukun iman itu
Iaitu sambung daripada hadis tadi. Lepas tu Jibril kata kamu benar. Lepas dia kata kamu benar. Lepas tu ada sambung lagi. Jibril tanya balik, fa akhbirni 'anil iman. Kau cerita kat aku iman tu pula apa? Tadi Islam. Ha, kita nak masuk ni. Nabi jawab, antu'mina billah. Kau beriman pada Allah. Wa malaikatihi, malaikat. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian dia kata, Jibril jawab, sadaqta. Engkau betul. Okey. Ha, itu yang kita nak baca yang ini. Pertama, rukun iman yang pertama. Amantu billah, beriman pada Allah. Artinya telah percaya aku akan Allah Ta'ala. Percaya Allah Ta'ala, iaitu menyungguhkan dengan hati, menyungguh dengan hati akan bahawasanya sungguhnya bagi Allah Ta'ala. Nombor satu, wujud. Ada. Macam mana kita nak sungguh-sungguh dengan hati Allah tu ada? Nak kata Allah tu ada, bukan dengan mulut, dengan hati. Dengan mulut siapa pun tak berani kata Allah ada tak? Tak ada. Seorang pun tak berani cakap. Dia takut kafir. Seorang pun tak akan berani cakap Allah tu tak ada. Allah ada tak? Mesti dia akan kata ada. Yang kita nak bukan kat mulut tu saja. Kita nak dekat hati. Macam mana hati kita kata Allah tu ada? Kalau kita Allah itu ada, kita tanya, mana kau tahu Allah ada? Sebab kita menyungguh dengan hati, bukan sekadar sebut kat mulut. Sebut kat mulut satu hal. Sebut Allah itu ada, hati tanya, macam mana kau betul-betul ke yakin Allah tu ada? Macam mana nak yakin Allah ada? Seumpama kita bunyi telefon, kita berbunyi kering-kering-kering, kita tengok ada nama, kita pun angkat, kita pun cakap. Kita yakin tak ada orang yang nama tu lah? Ah, lama tak telefon aku. Kita yakin tak mesti kita cakap dia ada? Ada kat tempat dia lah, ada. Yakin. Kita ada nampak dia? Tak nampak. Yakin tak dia ada? Yakin sangat. Berapa peratus yakin? 100% ke macam mana? Ke yakin 99%? Mana boleh. Yakinnya kita cakap, kita cerita dengan bahawasanya dia ada, sedangkan kita tak nampak dia. Tapi kita tahu dia ada. Macam dalam hati kita pegang dia tu ada. Macam mana kita nak kata Allah itu ada? Macam mana kita tengok, macam mana kita rasa, macam mana kita pegang bahawasanya orang tu ada masa telefon kita. Macam tu kita kata Allah itu ada. Mesti kena pegang gitu. Kalau tidak, iman kita belum sempurna. Kita kata je mulut kita Allah ada, tapi tak boleh pegang sampai macam tu. Kita nak pegang Allah ada sungguh. Sungguh ada. Macam mana kita nak yakin sungguh? Kita ni ada panca indera. Ada mata boleh melihat, telinga dengar, tangan rasa, lidah boleh rasa. Allah tidak dapat dicapai dengan panca indera. Angin ada, angin. Tapi macam ni kita boleh yakin tak angin ada? 100% ke 90% ke? Bila kita buat gini kan, ada angin kan? Ha. Berapa peratus ni? Berapa persen angin tu ada? 100% tak? Nampak angin? Tak nampak? Ha. Sebab apa kita yakin 100%? Kita jangan cerita yang nampak. Yang nampak tiang ni ada. Ni tak yang sembang. Memang nampak. Kita cerita yang tak boleh nampak, tak boleh pegang, tak boleh dengar, tak boleh semua, tak boleh bau, tak boleh apa semua. Tapi kena percaya sungguh-sungguh. Bukannya senang-senang. Kita kata, saya kata, ada dinosaur kat belakang. Boleh saya? Berapa persen saya? Ke tak percaya langsung? Ada dinosaur kat belakang. Jangan tengok, ada dinosaur kat belakang. Ataupun saya kata jauh sikit, no, di Berserah tu ada dinosaur, 2 ekor. Main dekat bukit Berserah. Hari-hari petang-petang dia keluar, percaya tak? Tak pernah nampak, tapi tak percaya. Kita tak percaya. Sebab apa? Kita tak nampak. Pergi tengok. Eh, ada sungguh eh. Dinosaur, baru percaya. Sebab panca indera kita dapat tangkap. Soalannya bila dapat tangkap panca indera kita, bila dapat tangkap Allah? Maksud tangkap tu bila dapat cerap, sama ada dengar Allah ke, melihat Allah ke, merasa Allah ke? Mana pernah? Macam mana nak yakin? Benda tu macam mana kita nak yakin benda ataupun dinosaur tadi? Bila tengok, bila dengar, bila tengok mata keluar api. Oh, contoh lah, kat mulut dia. Baru yakin. Selagi sebelum tak yakin. Habis macam mana kita yakin Allah sedangkan kita tak boleh tengok juga? Macam mana kita tak yakin dekat dinosaur, dekat Berserah tadi? Macam itulah sepatutnya kita tak yakin Allah tu ada. Sebab kita tak pernah tengok dinosaur. Tengok dalam TV tu bohong. Tengok betul, real. Mana pernah tengok? Dengar cerita je. Kita dengar cerita Allah tu ada. Dengar cerita juga orang tu cerita. Kita dengar cerita orang tu kata Allah ada. Orang tu ustaz ke siapa? Orang lah kata Allah tu ada. Kita dengar cerita dinosaur ada kat Berserah. Sama je. Kita tak percaya sehingga kita melihat. Habis Allah macam mana kita boleh percaya? Maknanya dia ada satu ilmu.
Ilmu dia panggil ilmu akal, hukum akal, yang kita terpaksa guna akal, kita penat dengan guna akal untuk membuktikan Allah tu ada, walaupun tak boleh tengok, tak boleh rasa, tak boleh dengar. Dia kena pakai akal. Kalau nak pakai Quran pun boleh, tapi untuk kita yakin Allah tu ada, tak memerlu ataupun tak perlu ayat Quran pun kita boleh kata Allah itu ada. Maknanya sungguh Allah ada, tak pakai ayat Quran. Sebab bila kita nak berdakwah dengan orang kafir, tak boleh pakai ayat Quran. Macam mana kita nak tarik orang kafir tu? Nak kata Allah Maha mendengar semua, innallaha samiul basir. Mana aku percaya? Jadi nak tak nak kena guna akal aja. Macam kita, macam mana kita guna nak meyakinkan orang kafir bahawa sesungguhnya Allah itu ada dan benar, macam tu juga kita nak meyakinkan diri sendiri. Macam mana kita nak tanam dekat hati kita sungguh-sungguh Allah tu memang ada. Nak tanam sungguh, sungguh-sungguh kat hati Allah tu memang ada. Macam mana nak tanam? Tapi tak boleh tengok, boleh fikir aja, tak boleh pegang, tak boleh, semua tak boleh. Tak dapat dicerap dengan panca indera lah, senang cerita. Macam mana nak yakin ada? Adakah kita berlakon je? Ada, ada, sebab takut kafir. Sebab takut jadi kafir, kita kata ada, mulut aja. Iman kita hati, bukan kat mulut, dekat hati. Maka nak tak nak, kena belajar cara. Sebab tak sempat dah saya nak terpaksa gantung, takut-takut tak boleh tidur kat malam ni lah. Takut gantung wujud tak sempat, dah cukup sejam lah. Wajib tanamkan akidah bahawa sebenarnya Allah itu ada. Macam mana kita nak kata Allah itu ada? Dia perlukan fikir. Macam inilah untuk last pengakhiran, ya. Kalau kita tengok, saya sebut hari tu, kalau kita tengok apa? Tai lembuak ada kat depan masjid. Berapa keyakinan kita, tapi lembu tak ada, tai je ada. Berapa persen lembu ada? Walaupun tak nampak kan, tak jumpa lembu, jumpa tai je. Tai lembu. Berapa peratus kita yakin Allah tu ada? Berapa persen kita yakin lembu tu ada? Bila jumpa tai dia. 100% ke? 100% tak? Boleh tak kita kata, mungkin dengan aku, tai tu jadi sendiri. Tumbuh. Boleh tak? Tak masuk akal lah. Ke apa yang panggil? Tak masuk akal. Nah, kita akan kata gitu. Tu lah pakai akal lah tu. Geraklah akal sikit. Tak masuk akal. Tai ada, tapi lembu tak ada. Jadi sendiri. Tak masuk akal. Mesti ada tuan lembu. Mesti ada lembu. Tapi lembu tak nampak. Tak nampak pun mesti ada. Itu antaranya lah. Antaranya. Maka nak tak nak, kita kena menyungguh kata Allah itu ada. Dari segi pegang, kena kata Allah itu ada. Kerana kesan daripada Allah ada, apa dia? Kesan daripada Allah ada, ada alam, ada perjalanan. Kita tengok kuku kita. Setiap seminggu kena potong. Hari Jumaat biasa potong. Dia panjang. Pernah tak tiba-tiba seminggu tu panjang gini? Dia panjang dia sekata je. Panjang tu lah. Yang elok-elok, sedap kerat. Tiba-tiba minggu tu, seminggu tak kerat, panjang ni. Ada? Tak, dia mesti cukup. Menandakan ada yang kontrol. Kalau tak ada kontrol, seminggu panjang ni. Minggu depan dah kerat-kerat, minggu depan alah tak panjang-panjang. Minggu seterusnya panjang ni pula. Maknanya tak ada yang kontrol. Tapi kalau yang sama je, mesti ada yang kontrol. Kita tengok janggut kita. Siapa ada janggut? Rambut lah rambut. Ada orang tak janggut? Rambut. Rambut panjang daripada kecil sampai besar. Bila kita korek dekat umbi tu, ada tak bergulung-gulung rambut? Mana datang rambut jadi panjang-panjang-panjang ni? Mesti ada yang buat. Di situ kita boleh kata Ada yang buat. Dia bukan. Pernah tak? Biasanya pukul lebih kurang lah, pukul 7 cerah. 7 lebih-lebih sikit, kita ambil purata pukul 7 cerah. Pernah tak pukul 10 pagi tak cerah-cerah? Pukul 7 pagi cerah. Setiap itu. Pernah tak 10 pagi tak cerah-cerah? Pernah tak pukul 12 tengah hari tak cerah? Tak pernah. Mesti ada yang buat. Kalau dia semula jadi sendiri, mesti kejap-kejap pukul 7 cerah. Kejap-kejap pukul 7 tak cerah. Kejap-kejap pukul 10 baru cerah. Kejap-kejap pukul 5 pagi dah cerah. Tapi kalau tetap, dia mesti ada yang kontrol. Mesti ada yang kontrol. Sedikitlah tentang wujudan Allah. Kita akan sambung akan datang, tapi secara ringkaslah. Kita akan bincangkan tentang istilah yang panggil sifat salbiah. Iaitu qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah,
ada lima istilah bagi sifat salbiah: kidam baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Sekaligus kita bacalah. Sebab kita bukan ngaji kitab tauhid. Kalau kitab tauhid, setiap satu tu kita bahas sejam. Wujud sejam, kidam sejam, mukhalafah sejam, sejam-sejam. Kita ada kitab fiqh, dia lalu sekali jadi kita. Sekali dah lebih dah sejam 2 3 minit lah. Saya bajet sejam aje. Wallahu alam. Oleh kerana saya baru kat sini, mungkin tak tahu lagi, mungkin ada yang tak tahu. Saya setiap hari Selasa, saya ada buat soal jawab. Apa sahaja berkaitan dengan apa lah, berkaitan dengan agama, pukul 10 malam. Soal jawab pukul 10 malam. Dah daripada lama dah lah, bertahun daripada 2019 lagi. Setiap hari Selasa je ada soal jawab pukul 10 sampai kurang pukul 1 pagi direct. Maknanya hari ni Selasa. Kan? Kebetulan yang Selasa. Jadi siapa ada nak dengar soal jawab, kadang-kadang boleh jawab dalam 100, kadang sampai 150 soalan satu malam hari Selasa tu. Tu minggu depan pula, minggu depan. Secara online kat Facebook. Boleh tag check Facebook saya atau boleh cari ni lah Facebook. Facebook Live Alamin. Boleh cari untuk malam ni. Ada orang dia dengar, dia tak soal pun. Seronok dengar orang tanya, kita jawab. Ada yang memang ada soalan-soalan. Jadi cuma kalau dia soal lambat, tunggu lah pukul 12 baru jawab. Ikut turn lah. Memang berderu-deru lah soalan. Jadi siapa yang ada kat sini, sebab saya baru kat sini, siapa yang baru yang ada kat sini, siapa nak follow boleh lah. Follow, dengar je sambil tidur. Ada orang masa nak tidur tu dia dengar. Macam diuli-uli dia kata. Tak apalah. Jadi boleh follow lah nanti dekat Facebook saya. Soal jawab persoalan dan kemusykilan agama pukul 10 malam hari setiap hari Selasa. Wallahu alam. Ada lagi sebenarnya, kalau nak mengaji tauhid esok setiap hari Rabu pukul 9:30 secara online juga Zoom. Tapi dah tengah dah tauhid. Siapa orang perempuan atau orang lelaki ke nak belajar berkaitan dengan hukum haid dan nifas, hari Khamis 9:30 juga. Yang maghrib, lepas maghrib memang ada kelas lepas maghrib saya lah kat masjid surau. Ni yang lepas pada tu Zoom, pakai Zoom online lah. Jadi ada 3 hari, Selasa, Rabu, Khamis. Selasa soal jawab, apa saja soal lah jawab lah. Boleh jawab, boleh jawab kita jawab. Tak boleh jawab pun kita jawab juga. Tapi jawab dengan wallahualam. Mana boleh tak tahu mana boleh jawab. Hari Rabu kajian risalah tauhid, akidah. Hari Khamis perempuan haid dan nifas, istihadhah. Hari Jumaat kelas talaqi pukul 10 malam sampai pukul 11:30, sejam lebih, dekat Indah Ramah Kota 15, Masjid Salahuddin Al-Ayubi. Direct lepas isyak semua ada. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas pada ni ada Sabtu dan Ahad pun ada lagi. Setakat ni banyak sangat nge-stop dulu. Jadi boleh follow kan? Nak pergi Masjid Salahuddin hari Jumaat. Setiap hari Jumaat pukul 10. Kitab Kifayah Tumuh tadi, kitab Fiqh Tebal. Boleh? Boleh pergi follow. Tapi kena pergi sana lah. Kena pergi Masjid Salahuddin lah. Indah Ramah Kota 15. Tu hari Jumaat. Sekarang ada alasan lagi ke? Tak nak belajar? Ada alasan lagi? Saya tak tahu, saya jahil. Ada alasan lagi tak? Tak ada alasan lah. Online ke? Nak sambil baring, sambil tidur, nak datang talaki, pukul lepas maghrib, pukul 10 malam, cakap je, ada je. Tak ada alasan lah tak belajar. Tersedah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah muhammadu syurah Allah ladhina amanu wa'amil salih wa tawaf lahaki wa tawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.